tiket URL ini harganya beda-beda tergantung tipe paket yang diambil dan sesuai kebutuhan kita juga. Ini kurang lebih travel budget aku. Hai semuanya, assalamualaikum. Di vlog aku kali ini, aku mau ngajak kalian jalan-jalan di sekitaran Switzerland. Seperti biasa, aku udah bikin travel plan sebelum aku pergi ke tempat itu. Jadi aku udah tahu nih kota mana aja yang bakal aku datengin beserta budgetnya, naik kendaraan apa nanti di sana, kayak lokal transportnya berapa, nginep di mana, dan seluruh biaya perintilan-perintilan yang mungkin akan mengeluarkan uang lebih ketika aku di sana. Seru banget pakai kejar-kejaran kereta. Nah, dalam rangka menjelajahi Swiss ini, aku pakai tiket namanya Eurail. Nah, si tiket Eurail ini harganya beda-beda tergantung tipe paket yang diambil dan sesuai kebutuhan kita juga. Kali ini aku ngambil yang traveling 10 hari dalam waktu 2 bulan. Harganya 307 euro dan masih banyak tipe-tipe yang lainnya. Kalau misalkan kalian mau jalan-jalan cuma 3 hari dalam 1 bulan, misalkan itu harganya nanti ada beda lagi. Jadi kalian harus riset dulu. Ini kurang lebih travel budget aku. Nah, sekarang aku lagi mengunjungi kota Luzern. Pengalaman pertama aku jalan-jalan di kota ini, aku sempat nyasar-nyasar gitu. Aku padahal aslinya pengen kesini nih, tapi aku malah nyasar ke desa namanya Burgenstock. Biasa sih buatku nyasar-nyasar gitu. Seru gak sih? Nah, setelah keliling-keliling Burgenstock dari ujung ke ujung, dari bisnya rame sampai sepi, sampai kosong, ambil balik lagi, aku lanjut ke Interlaken. Swiss ini emang terkenal sama keindahan alamnya, gunung-gunung, danau-danau yang hijau-hijauan, biru-biru. Aduh, itu seger banget kalau kita keliling-keliling di sini gitu. Walaupun sebenarnya di Indonesia juga banyak sih menurutku yang gak kalah indah. Buang aja HP-nya, jatuh aja terus. Kali ini aku jalan-jalannya sendirian. Dan malam ini aku bakal nginep di salah satu hostel di Interlaken. Tapi sebelum ke sana, aku bakal keliling-keliling dulu nih di senternya Interlaken. Karena lumayan jauh sih hostelnya. Kalau jalan tuh sekitar setengah jam lah. Dan aku males banget gitu naik bis karena aku udah biasa jalan.
Jadi jalan-jalanku sambil bawa koper deh. Tapi itu biasa sih, daripada bolak-balik ya kan. Lagian juga kopernya kecil ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka ya.